Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa lagi di video selanjutnya. Bitcoin merupakan sebuah mata uang elektronik yang dikenalkan pertama kali pada tahun 2009 oleh nama Satoshi Nakamoto. Pada awalnya, Bitcoin memiliki nilai yang tidak terlalu tinggi saat ditukarkan menjadi uang tunai. Namun, perlahan Bitcoin memiliki harga tukar yang sangat fantastis. Dari satu Bitcoin yang hanya bernilai Rp14.000 di awal tahun 2011, kini menjadi angka hampir setengah miliar rupiah saat video ini dibuat. Bahkan, pada April 2021 lalu, pertukaran Bitcoin mencapai puncak tertingginya dengan harga pertukaran yang mencapai Rp925 juta. Meskipun penggunaannya kurang dianjurkan di beberapa negara, namun berkat mudahnya proses penukaran mata uang Bitcoin menjadi mata uang tunai yang sah, menjadikan keberadaan dari mata uang digital memang masih banyak diminati sebagai ladang investasi. Angka Bitcoin juga bisa ditambang dengan menggunakan komputer berspesifikasi tinggi. Hal inilah yang menjadikannya banyak perusahaan tambang Bitcoin yang bermunculan, mulai dari skala perumahan hingga berskala perusahaan besar. Di kesempatan kali ini, mari kita ketahui bersama daftar perusahaan tambang Bitcoin terbesar di dunia. Eits, namun sebelumnya, Anda bisa subscribe dulu channel ini untuk mendapatkan informasi yang bermanfaat dan menarik lainnya. Bitriver. Bitriver merupakan tambang Bitcoin terbesar di negara Rusia yang didirikan pertama kali pada tahun 2018, tepatnya di kota Brax. Pemilihan lokasi dari tambang Bitriver dinilai sangat tepat karena tempat tersebut memang memiliki suhu beku dan tarif listrik yang rendah. Suhu rata-rata sepanjang tahun di Brax hanya mencapai 3 derajat Fahrenheit saja. GPU pada komputer memang berperan penting dalam setiap proses pemecahan algoritma untuk mendapatkan beberapa Bitcoin. Tambang Bitcoin terbesar di negara Rusia ini dapat menghasilkan 20 Bitcoin perharinya. Tidak salah apabila tambang tersebut juga dijaga oleh pasukan khusus bersenjata lengkap selama 24 jam. Genesis Enigma. Genesis Enigma juga merupakan tambang Bitcoin yang memanfaatkan keberadaan tempat bersuhu rendah dalam melakukan proses penambangannya. Sebagai salah satu tempat dengan suhu paling dingin di bumi, Islandia memang pilihan negara yang tepat dalam memaksimalkan kinerja dari GPU berskala besar. Perusahaan Genesis Enigma beroperasi selama 24 jam non-stop dengan mengeluarkan suara bising layaknya sebuah perusahaan pada umumnya. Namun bukan itu permasalahannya. Yang menjadi masalah ialah pasokan listrik terbatas dari negara Islandia yang menuntut negara tersebut untuk menambah daya listrik dengan ukuran. Bitfury. Bitfury bukan hanya tambang Bitcoin terbesar di dunia, tapi juga merupakan yang tertua di bumi. Perusahaan tambang ini berdiri sejak tahun 2011, di mana harga 10.000 Bitcoin hanya dapat digunakan untuk membeli 2 buah pizza saja. Bitfury telah merancang 7 generasi chip mikro khusus pada perusahaannya. Jumlah kekayaan dari perusahaan ini diperkirakan mencapai lebih dari 1 miliar dolar. Tidak seperti perusahaan tambang Bitcoin lainnya, Bitfury terletak di pusat kota berbagai negara seperti Tokyo, London, Dubai, Moskow, dengan pusat pengolahan datanya yang terletak di Amsterdam. Gigawatt. Gigawatt merupakan perusahaan dari Mega Big Power yang bergerak di bidang pertambangan Bitcoin. Gigawatt merupakan tambang Bitcoin terbesar di dunia yang terletak di negara Amerika Serikat. Tambang ini memiliki sekitar 1.700 GPU komputer berspesifikasi tinggi. Dalam satu bulan, perusahaan tersebut mampu mendapatkan jutaan dolar dari aktivitas penambangan dan investor yang menanamkan modal di perusahaan tersebut.
Namun saat terdengar anjloknya saham, banyak dari pendiri perusahaan yang secara diam-diam mengundurkan diri. Hal inilah yang menjadikan awal kebangkrutan dari perusahaan tambang Bitcoin terbesar di dunia tersebut. Dalian Mine. Tambang Bitcoin yang terletak di kota kecil negara Cina ini merupakan satu-satunya perusahaan tambang Bitcoin terbesar di antara daftar perusahaan tambang Bitcoin lainnya. Diperkirakan perusahaan tersebut dapat menambang sekitar 4.050 Bitcoin setiap bulannya. Jika satu Bitcoin saja memiliki harga setengah miliar rupiah, Anda bisa menjumlahkan sendiri berapa yang didapat oleh perusahaan tambang tersebut dalam satu bulan. Dalian Mine mempunyai keuntungan lebih besar dibandingkan dengan pertambangan Bitcoin di negara lainnya. Selain mendapatkan izin resmi di pemerintah negara Cina, Dalian Mine juga mendapatkan dukungan penuh dari pemerintah Cina. Di antaranya pengurangan biaya listrik dan mendapat sokongan GPU berspesifikasi tinggi dengan harga yang sangat murah. Meskipun begitu, perusahaan tersebut juga masih mengeluarkan biaya listrik sekitar 1,2 juta dolar untuk satu bulannya. Seperti yang kita tahu, nominal Bitcoin memang tidak bisa ditebak. Kadang naik secara drastis, terkadang juga turun dengan sangat drastis. Tidak ada yang menjamin nilai dari pertukaran tersebut. Namun, peminat Bitcoin dari waktu ke waktu semakin merajalela. Hal inilah yang menjadikan satu Bitcoin menjadi sangat berharga dan semakin sulit untuk didapatkan. Nah, itulah beberapa tambang Bitcoin terbesar di dunia. Tertarikkah kalian untuk ikut menambang Bitcoin? Sekian dari video ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm inspired by thirst, I'm inspired by worth. I desire your worst, so you can just hide while I work. I ain't tired, you first. I'll write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did shit, I know it hurts. Something deep inside won't let